Jalan menuju Abah Jajang masih full makadam, tapi kita pakai mobil butut ini ke sini. Jadi ternyah-nyah lah. Tuh guys. Sedikit dicor. Sedikit lagi guys, kita akan sampai. Di depan Pak, belah kiri. Tuh guys, ini rumah Abah Jajang guys. Tuh. Ini udah kelihatan guys curugnya. Dan ini sudah berdiri pila-pila di sini guys. Kalian bisa menginap di sini ya. Nih, ini rumah Abah Jajangnya guys. Parkirnya di mana? Jadi kita parkirnya di mana guys ya? Itu bukan. Oh, itu tuh tempat parkir maju. Oh. Jadi parkirnya maju dulu guys. Ini rumah Abah Jajangnya guys. Tuh ada Abah Jajangnya. Nih. Tempat parkirnya guys. Ada Abah Jajang. Harus gunakan gigi satu. Ah. Ini kawasan wisata enak. Udah belum. Oke guys, sudah sampai rumah aja Jajang. Lihat guys, ini dari parkirannya juga sudah terlihat indah guys ya, tuh. Ternyata di sana ada galian pasir guys. Sebentar lagi kita akan menuju rumah Abah Jajang karena ini parkiran guys. Nah, ke sini juga kalian tidak usah bawa apa-apa. Ini banyak warung di sini guys. Jadi tidak usah bawa nasi, tidak usah bawa air. Kalian jajan aja di sini guys. Oke. Tuh. Luar biasa pemandangannya guys. Oke, kita sekarang lanjut menuju rumah Abah Jajang guys. Tuh, di sini sedang ada perbaikan-perbaikan. Jadi kalian bisa camping ground di sini guys. Bisa camping ground dan kalian bisa jajan di sini. Tuh lihat pila. Ada pila, ada apa? Ada ini. Ayo Sam, kita ke sana Sam. Ayo kita gas. Dan ini Rinjani mau jajan es krim dulu kayaknya guys. Tuh guys. Wah, Abah Jajangnya ada ini guys. Tuh. Wah, mantap. Ini ternyata rumah terindah di dunia, guys. Salam dulu, Sam. Ini sama abahnya. Di mana ya? Abdi di Pasir Hayam. Pasir Hayam. Pasir Hayam. Oh, caket Pasir Hayam. Caket. Di Cilaku Pasir Hayam. Cilaku. Tuh, guys, lihat. Oh guys, ini kebetulan saya bertemu dengan abahnya nih, Abah Jajang ya. Abah sehat Abah? Sehat, Mama. Sehat. Tuh lihat guys, kita langsung disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah guys. Kalian wajib datang ke sini, tidak usah bawa apa-apa karena di sini sudah ada warung dan jajanannya guys. Tuh ke sana guys. Oh, saya mau lihat dulu ke sana ya. Tuh. Guys. Bisa maju. Tuh lihat. Tuh, ini WC-nya juga enak guys, bersih. WC-nya bersih. Dan kalian kalau datang ke sini sekali lagi jangan bawa apa-apa. Karena di sini banyak jajanan-jajanan guys. Tuh. Ini ada juga balai-balai ya. Mantap guys, dan balai-balai ini langsung menghadap ke Curug Citambur guys tuh. Mantap. Jadi kalian tidak usah bawa nasi, tidak usah bawa jajanan, jajan aja di sini. Sudah lengkap fasilitasnya guys. Luar biasa. Ini suasana parkirnya guys di sini. Tuh. Mantap. Siap. Ini Sam, kita mau beli apa Sam? Mau beli gula? Itu Abah Jajangnya. Ada telepon dulu nih. Halo, di bawah, di Abah Jajang. Abah Jajang. Sam mau dipotong nggak di sini?
Oke guys, kita mau cari gula dulu. Nih gula, kita borong aja guys gulanya ya. Mumpung lagi ke sini. Oh mau masuk apa-apa. Nih. Tuh rumah Bah Jajangnya guys. Luar biasa. Dan di sini juga guys ada musola. Nih ada musola. Ada WC juga. Dan ini kalau kalian bawa stiker bisa ditempel stikernya di sini guys ya. Tuh. Ini buat beli stiker, buat nempel stiker. Oh, ini ada Geis Glesar. Geis Glesar guys. Luar biasa ini Geis. Dan Explore Cianjur Selatan Kang Agi, ini ada Kang Agi. Mantap. Ya udahlah semuanya aja. Daripada tidak ada. Nih guys, kalau kalian datang ke sini wajib beli gula guys. Cina ketan sami. Enak kan kami makan. Ini gulanya enak guys. Amis. Amis. Tuh. 20-an dong. Ini aja. Cobainnya. Gulanya ini enak asli guys. Saya cobain dulu. Wah, anu gue gula asli deh mah. Ini kan pami kaki. Mantap guys. Abi dia sok nitip kan. Mantap. Mantap Sam. Dan ini mau kemana ini? Ini rumah Abah Jajang ini guys ya. Jangan lari-lari di rumah seperti rumah kakeknya sendiri. Kesini Jani, hey. Emang sini luar biasa indahnya guys. Aduh, subhanallah sekali ya Allah. Terima kasih telah menciptakan suasana yang begitu syahdu ketika saya datang ke sini. Subhanallah ya Allah. Ini memang menakjubkan sekali guys, rumah Abah Jajang ini untung tidak dijual. Kalau dengar-dengar saya ini rumah sudah ada yang nawar 2 miliar, tapi Abah Jajang tidak menjualnya guys. Karena ini untuk kemaslahatan kita bersama. Dan apapun itu, kebahagiaan bukan hanya uang. Kebahagiaan apa yang kita syukuri hari ini guys. Luar biasa. Luar biasa ini guys. Subhanallah ya Allah. Wah, kita borong tadi gula Abah Jajang guys karena ada 2 kilo lagi. Aduh, saya tadinya mau 10 kilo buat oleh-oleh. Tapi apa daya, kita hanya kebagian ini. Kita hanya kebagian 2 kilo guys. Tapi gak apa-apa. Saya pun kurang Bandung guys. Guys, setelah tadi kita melakukan sesi foto sama Abah Jajang ini guys, kita akan istirahat. Dan jangan lupa kalian beli gula di sini guys, karena gulanya asli. Kalau bila perlu kalian beli 1 ton guys. Lihat guys. Oke guys, setelah berjam-jam kita di sini, tak terasa kita sudah berapa jam? 2 jam di sini guys. Jadi kita akan pulang. Jadi demikianlah vlog kita hari ini di rumah Abah Jajang guys. Tuh, selamat datang rumah Abah Jajang.
Jadi guys, di rumah Abah Jajang ini sudah berdiri beberapa villa guys. Kalian kalau mau menginap bisa di villa ini guys. Nih, ini rumah Abah Jajang dilihat dari sini guys. Motor ini jarang masuk ke sini guys ya. Mantap memang. Oke guys, mungkin itu saja guys video kita di rumah Abah Jajang. Terima kasih telah menonton video ini. Dan kesini tidak dibayar tiket guys. Kita hanya bayar parkir aja. Bayar parkirnya 5.000 ya guys. Oke. Kita gaskan sekarang kita ke Ciwidey guys.